Sampurasun Akang Eteh. Memiliki sebuah motorsport adalah sebuah impian Akang Eteh di luar sana, termasuk Mimin. Hai. Terlebih jika motorsport tersebut menjadi sebuah produk yang langka di jalanan tanah air, tentu ketika kita tunggangi akan menjadi pusat perhatian ciwi-ciwi di luar sana Akang Eteh. Kali ini, izinkan Mimin untuk menyuguhkan sebuah informasi yang datang dari pabrikan Italia, yakni Benelli. Simak ulasan berikut ini hingga selesai, tapi sebelum kita lanjut, alangkah bijaknya apabila Akang Eteh menekan tombol subscribe-nya. Memanfaatkan ajang pameran kendaraan roda 2 dan aksesoris motor internasional Italia, yakni EICMA 2023, Benelli telah resmi meluncurkan sport bike seri Tornado mereka yang ditawarkan dalam 3 varian yang tersedia untuk semua kalangan pengendaranya. Dilansir dari laman Benelli bahwa 3 seri yang tersedia untuk semua latar belakang pengendara tersebut diantaranya adalah mengisi ruang kapasitas 300cc, 400cc, dan juga 552cc Akang Eteh. Yang pertama adalah Tornado 300. Ini jelas merupakan kelas yang bisa dianggap terlambat hadir. Hal itu dikarenakan sudah tidak banyak lagi sepeda motor sport yang bermain di kapasitas 300cc Akang Eteh. Tornado 300cc ini diyakini oleh pihak Benelli dapat menghasilkan tenaga sebesar 35 tenaga kuda dan torsi 27 Nm yang disalurkan ke roda belakang melalui gearbox manual 6 percepatan standar, dan Tornado 300 seperti semua motor sport di pasaran menggunakan roda 17 inci. Selanjutnya ada Benelli Tornado 400, sebuah motor sport yang menempatkan dirinya tepat di garis bidik pasar sepeda motor sport entry level saat ini. Tornado 400 hadir dengan mesin 399cc berpendingin cairan injeksi bahan bakar yang menghasilkan tenaga dan torsi yang hampir sama dengan Ninja 400, yakni 47,6 tenaga kuda dan torsi maksimumnya mencapai 38 Nm. Di sini, Benelli Tornado 400 menonjol dengan lengan ayun satu sisi yang mewah dan fitur-fitur kelas atas seperti layar TFT penuh warna sebesar 5 inci. Motor ini juga menawarkan konektivitas Bluetooth dan memiliki sistem pemantauan tekanan ban bawaan Akang Eteh. Yang terakhir adalah Benelli Tornado 552R. Memiliki aura sport yang sangat kuat, motor ini telah dibekali dengan berbagai fitur modern serta memiliki fairing yang cukup unik sampai ke headlamp yang desainnya menumpuk. Sedangkan pada bagian samping, terlihat fairingnya seperti menumpuk dengan paduan warna putih yang ditimpa dengan warna hitam, dan dari tangki ada warna hijau, lalu di sekujur motor ini ada aksen yang cukup unik. Soal fitur, Benelli Tornado 552R ini telah dilengkapi dengan suspensi depan upside down dari Marchiocchi, sedangkan untuk bagian belakangnya, motor ini telah dibekali oleh monoshock dengan setelan multilink. Berbicara soal keamanan, Benelli Tornado 552R ini telah dikawal oleh rem cakram di bagian depan yang telah diapit oleh kaliper dari Brembo dengan cakram ganda berukuran 320 mm. Sedangkan pada bagian belakang motor ini juga telah dibekali dengan rem cakram 260 mm yang disempurnakan dengan teknologi ABS dual channel dan memiliki fitur traction control Akang Eteh. Pada bagian dapur pacu, Benelli Tornado 552R ini telah dilengkapi dengan mesin 2 silinder segaris 549cc dengan pendingin cairan. Untuk tenaganya sendiri, motor ini diklaim bisa menghasilkan tenaga sebesar 45 kW atau 60,3 TK dengan torsi maksimum mencapai 55 Nm dan kecepatan puncak mencapai 192 kpj Akang Eteh.
Yang terakhir, untuk urusan harganya sendiri, ketiga motor tersebut belum ada informasi resmi dari pihak Benelli kecuali untuk Benelli Tornado 552R yang memiliki harga 32.800 yuan atau setara dengan 69 jutaan. Namun, apabila Tornado 552R ini masuk ke pasar Indonesia, tentu motor ini akan mengalami kenaikan harga karena ada PNBM sebesar 125% yang harus diselesaikan Akang Ete. Sebagai gambaran, apabila motor ini memiliki harga 69 juta di negara asalnya, maka setelah masuk ke pasar tanah air, motor ini akan memiliki harga sebesar 155 juta rupiah, Akang Ete. Mungkin itu yang dapat Mimin suguhkan dalam kesempatan kali ini. Semoga tayangan barusan bisa menjadi tambahan informasi bagi kita semua, khususnya di seputaran dunia otomotif. Bagi Akang Eteh yang menyukai tayangan ini, klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak digital Akang Eteh di kolom komentar yang ada di bawah ini. See you next video. Bye-bye.